Memberikan support dan semangat untuk pertandingan hari ini. Dan kemudian kami membawa serta teman-teman ini. Saya tanya, pengen menang atau tidak? Ya. Saya yakin kita hari ini menang. Amin. Kemenangan hari ini akan membuka kemenangan selanjutnya. Amin. Bisa, bisa. Sebelum kita berangkat, pelatih, manajemen, para pemain, official, sebelum berangkat, mari kita berdoa agar perjalanan kita dikasihkan kelancaran dan keselamatan. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih.
Kita bisa. Ayo. Pesan yang cukup cantik kali ini, Radiansyah bersiap-siap, kaki kiri Radiansyah, what a miss dari anak-anak Persela Lamongan, sangat tidak akurat tendangan dari seorang Radiansyah ketika mendapatkan umpan sangat terukur dari Josh Wilson, melenceng jauh tadi. Kesempatan yang terbuka dan sayang. Kali ini upaya dan terbuka di sana, Radiansyah, gol Rete! Bola dan kesempatan kali ini kembali, Gian Zola, what a goal! Gian Zola, Nasuhlo, Rete! 2-0, Laskar Johor Petinggi unggul atas Laskar Antasari. Dia. Oh, Kim Jin Sung salah passing di awal dan baik kali umpan saudara Emrus Iskandar dan lagi-lagi. Woi, wasit bagi mana kena mana? Allah Akbar. Wilson kaki kiri yang menyusur tanah on target namun mudah bagi Emriandi untuk lagi-lagi kali ini Josh Wilson sundulannya masih di atas mistar gawang di musim ini 6 ketika berbaju Persebaya Surabaya dan 1 ketika mempertahankan skor dan kali ini bola jatuh di kaki Akbar Orela. Sebuah sundulan dari Wilson yang hanya menghasilkan tendangan gawang. Pemain yang terus menerus menjadi batu karang bagi serangan-serangan Persela Lamongan. Tony dan Abioso coba masuk. Oh, sebuah nutmeg. Abioso kaki kanan mampu ditepis oleh Riyandi. Individu dari Abioso. Nutmeg diakhiri tendangan kencang. Namun Costa, Bruno Matos, gol Rete, game over. Barito Putra Laskar Antasari nampaknya akan segera mengunci kemenangan. Siap
negaranya Damarson dan diakhiri dengan chop ataupun cungkil bola yang sangat ciamik, mengingatkan saya pada gol James Rodriguez di Barcelona! Hey!